Oke teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa Pada kali ini kami berkunjung di daerah Kediri Jadi ini termasuk salah satu peternakan di daerah Kediri teman-teman semuanya Di peternaknya Bapak Totok Jadi untuk informasi selengkapnya setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol langsung bersama pemiliknya dan jangan lupa sebelum sebelumnya kami ingatkan bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Itawa. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya sahabat Samudra Itawa, kami menyediakan 200 kaos gratis akhir bulan depan. Jadi jangan sampai dilewatkan. Dukung terus channel kami dan jangan lupa like, komen, and share di channel kami. Jadi kali ini kami berkunjung di da ke daerah kediri di pertangannya Bapak Totok. Jadi kali ini kami sudah bersama beliau yaitu Bapak Toto Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ade? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Amin. Ini kalau tahu di daerah mana di alamat lengkapnya? Alamatnya lengkap Dusun Ketami, Desa Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Madia Kediri. Kota Madia Kediri. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin yang masih belum mengetahui, mengetahui alamat lengkapnya Bapak Toto yaitu di Desa Ketami, Ketami Kecamatan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kota Kediri teman-teman semuanya. Terus ini ngol, kalau boleh tahu di kandang ada berapa ekor Mas semua total? Semuanya 16 ekor. 16 ekor. Sama cemple cempleknya Iya, sama cemple. Terus ini ada jantan Mas ya? Iya. Ini calon jantan umur berapa bulan ini? Satu tahun satu bulan. Sat, berarti 13 bulan Mas ya? 13 bulan. 13 bulan. Ini ada calon jantan di kandangnya Bapak Toto, teman-teman terakhir. Ini. ini anak Aji Saka terakhir. Iya. Jadi ini anak Aji Saka terakhir, teman-teman semuanya. Usia 13 bulan. Posturnya memang benar-benar sangat bagus ini. Bulu juga lebat. Bulu dada sudah bagus. Bulu belakang juga bagus. Usia 13 bulan. Kalau tinggi badan sampai berapa ini? 90-an. 90-an. Jadi ini tinggi badan kisaran 90-an, teman-teman. Terus kalau boleh tahu mulai beternak sudah mulai sejak kapan Ade? Boleh 2011. 2011. Iya. Setelah lihat kontes di keras. Kontes yang kontes di keras ya? Yang apa bekas sawah itu yang buat. Oh iya iya. Jamane Joko Guduk Joko Guduk juara itu. Iya. <laughs> Jadi <laughs> ternyata Bapak Totok mulai terjun dalam peternakan kambing PE 2011, teman-teman. Ya. Jadi langsung terjun kambing PE Made ya. Pertama Jawa Randu dulu, satu oh, tahun Jawa... habis itu PE Oh, per jadi per tahun pertama Jawa Randu, setelah itu ganti kambing PE ya? Yang pertama, apa, yang bimbing Pak Kusairi sama Mbah Bik Oh, yang masuk Bapak. sini pertama kali <laughs> Berarti Bapak Kusairi sama Mbah ba Bik Jadi ternyata awal mula Bapak Totok beternak kambing Mengenal kambing PE ternyata dari Bapak Kusairi dan Mbah Bik Blitar teman-teman eh. Jadi ini di kandangnya Bapak Toto ada calon jantan usia 13 bulan. Ini termasuk maskot di kandangnya Bapak Toto, teman-teman. Anak Aji Saka, anak terakhir Aji Saka. Terus kalau boleh tahu Aji Saka dulu dijual apa sudah meninggal, Mas? Meninggal. Oh, jadi kalau Aji Saka itu luri dari apa, Mas? Asli Saunggale. Iya, putu. Cucu Saunggale. Iya. Dulu belinya dari Pak Uda atau Mas Mas Din Tunjung. Oh, Bapak Huda Huda ah. Nawu. Dulu perananya kalau nggak salah Pak Rokim Malang Oh, dari Bapak Rokim dulu itu ah. yang bulu lebat itu Mas Din? Ya. Dulu belinya cempe kalau nggak salah Pak Huda dari Pak Rokim Oh, iya iya Tapi awal murahnya Bapak Ajisaka Saka dari Sapi Oh, sama Sapi Udin Jadi ternyata ini berarti masih cicit saung galih mati ya eh, buyut eh, saung ini di bapaknya ini aja Aji Saka Aji Saka cucu saung galih dan ini ternyata buyut dari saung galih teman-teman ini termasuk maskot di kandangnya Bapak Toto dan di sini juga ada teman-teman bejantan tidak kalah bagusnya ini kepala hitam plus postur bagus panjang warna juga istimewa ini ini bisa dipelajari untuk teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui spesifik kambing jantan. Ini mungkin sudah termasuk kategori breeding kontes atau kelas kontes teman-teman. Posturnya sangat bagus, bulu lebat. Terus kalau ini boleh tahu umur berapa tahun, pakde? Dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Iya. Terus ini luri apa mas? Kalau dari apa? jantannya kalau nggak salah luri gatro apa apa? Luri gatro. Jadi ini katanya Bapak Toto ini masih luri gatro katanya Bapak Toto ini. Ini memang benar-benar sangat bagus kampungnya umur berapa tahun ada? dua tahun setengah dua tahun setengah? Ya. masih umur dua tahun setengah pernah ikut kontes Made ya? pernah di Nganjuk bulan berapa itu? awal-awal Corona itu Made oh tahun 2020 kemarin ya? iya kelas, masih kelas B nomor 6 kelas B jantan nomor 6? iya jadi ini memang pernah diikutkan kontes kelas B jantan di kemarin dapat urutan nomor 6 ini sangat bagus kepalanya warna juga bagus kalau boleh tahu de, kalau untuk spesifik jantan kayak ini kelas kontes mencapai harga berapa de? berapa ya di ya, antara berapa 75 mungkin 75 juta ya. jadi dibuka harga 75 juta de ya? iya Terus kalau untuk yang muda ini Pak De, yang masih tidak dijual dulu. <laughs> oh, kalau ini tidak dijual. Nah, dulu, <laughs> ini <cuman tana>. buat breeding dulu ini buat buat breeding ternyata teman-teman. Ini masih dipertahankan sama Bapak Toto. Tapi kalau untuk bejantannya yang satu ini sama Bapak Toto, Bapak Toto dibuka harga 75 juta. Harga masih tetap nego Pak De ya. Ya dikit lah. <laughs> nego dikit teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin yang berminat dengan bejantan kelas kontes Di kandangnya Bapak Toto ada bejantan Masih usia 2 tahun setengah Dibuka harga 75 juta Juara 6 kemarin di Nganjuk Dan mungkin itu sedikit informasi dari kami teman-teman semuanya Mengenai maskot bejantan yang ada di kandangnya Bapak Toto tapi jangan dilewatkan karena setelah ini kami juga akan ngobrol-ngobrol masalah induan yang ada di kandangnya Bapak Toto. Jadi mungkin untuk kategori pejantan, maskot jantan yang ada di kandang, kandangnya Bapak Toto cukup sekian dulu. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mada, informasinya. Sama-sama. Semoga ke depan semakin sukses, lancar, dan berjaya, Mada. Amin.